Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah, kita mulakan dengan rangkuman berita utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim umum peruntukan RM50 juta untuk penambahbaikan perumahan kaki tangan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM. Ini bagi menghargai pencapaian jabatan itu yang mengutip lebih RM55.1 bilion hasil cukai 2023. Memandangkan prestasi JKDM itu yang membanggakan, maka peruntukan awal yang RM20 juta itu kita tambah untuk custom saja RM50 juta. Ini selain daripada yang kita umumkan supaya perumahan kita itu diperbaiki dan tidak sangat uzur dan daif, selain daripada usaha untuk membina projek-projek perumahan baru. Beliau berucap merasmikan sambutan Hari Kastam Sedunia ke-42 peringkat JKDM di Putrajaya.